Alhamdulillah. Mari kita sama-sama merapatkan segala puji dan syukur kehadrat Allah SWT. Kerana dengan rahmat dan izinnya jua, dapat kita bersama-sama hadir meraihkan hari penuh bersejarah buat 1,809 orang prajurit muda Tentera Darat yang telah menamatkan latihan mereka dengan jayanya di pusat latihan rekrut Tentera Darat ini. Saya merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada anda sekalian kerana telah berjaya menempuh dugaan, ujian dan cabaran menamatkan latihan asas ini. Kerjaya ini tidak menjanjikan kekayaan atau kemewahan hidup. Saudara-saudara adalah mereka yang terpilih yang diamanahkan oleh Tuhan untuk menggalas tugas ini. Suasana bekerja di pasukan amat berbeza dengan dunia latihan. Tiada lagi jurulatih yang akan membimbing, tiada lagi jurulatih yang akan mendegur dan tiada lagi jurulatih yang akan memberi anda nasihat. Amalkan apa yang telah dilatih dan dididik kerana itulah bekalan saudara semasa berkhidmat di pasukan kelak. Sentiasa berusaha dan merebut peluang untuk menambah pengetahuan agar saudara semua menjadi aset berguna dan bukan bebanan kepada Tentera Darat. Kepada komandan, jurulatih, jurulatih dan staf pusat latihan asas Tentera Darat, syabas kepada anda yang telah berjaya membentuk anak-anak muda ini menjadi tunas-tunas pahlawan mengikut acuan yang ditetapkan oleh Tentera Darat. Elakkan perkara negatif yang akan melunturkan kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada Tentera Darat. Sematkan dan hayati sumpah prajurit dan ikrar kesatria yang telah banyak berjasa kepada mereka yang terdahulu. Tunjukkan akhlak yang murni serta amalkan nilai-nilai spiritual agama masing-masing bagi meningkatkan jati diri saudara. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa dan tentunya mengeluarkan sedikit belanja untuk turut bersama-sama meraihkan hari penuh bermakna buat prajurit muda ini bersama keluarga besar Tentera Darat. Harapan saya kepada para ibu bapa dan keluarga agar terus memberi sokongan moral dan doa restu kepada prajurit muda ini kerana mereka amat memerlukannya. Elakkan dari berbanding mereka dengan sebarang bentuk tekanan terutamanya dari segi kewangan kerana mereka perlu menumpukan penuh perhatian kepada tugas yang diamanahkan kepada mereka. Saya dan Barisan Kepimpinan Tentera Darat mengalu-alukan para prajurit muda sekalian sebagai sebahagian daripada keluarga besar kami. Negara Malaysia. Malaysia sebuah negara. Semua generasi tahu akannya. Tetapi mungkin ramai yang tidak tahu sejarah kewujudan. Ribuan tahun dahulu terdapat kitab lama, Book of Mormon namanya. Negara kita dipanggil the Malay Peninsula, dipanggil Semenanjung Emas oleh orang-orang India, dikatakan juga Land of Promise oleh para pengkaji sejarah dunia. Tanah ini adalah titik pertemuan atau arwi kata kita oleh seluruh penduduk dunia. Juga dikatakan titik berpecah sebelum mereka bergerak bersepah ke seluruh
pelusuk dunia. Hebat negara kita. Jika dilihat pada bentuk geografinya, ia seperti leher penyu Guyana. Bila saja dihulurkan lehernya keluar, ia tahu ke mana hendak pergi. Begitulah ungkapan mereka. Malaysia, inilah rumah kita. Inilah tempat berlindungnya kita. Inilah tempat mengembangbiak generasi kita. Inilah tempat kita mencari rezeki. Inilah tempat hidup dan mati. Disinilah negara kita. Tak nampakkah besar dan hebatnya ia? Kalau tak nampak jua, alamat esok lusa, hilanglah kita. Memang patutlah kita diwasiatkan untuk menjaga rumah kita, negara kita. Bukan lagi fardu kifayah namanya, tetapi hukumnya wajib bagi kita. Seluruh alam semesta, Tuhan yang menciptanya. Negara ini Tuhanlah yang punya. Maka kita diwasiatkan untuk menjaganya. Milik Tuhan kita. Kecil atau besar peranan kita, nak ambil sambil lewakah? Nak buat tidak tahukah? Tepuklah dada, tanyalah hati. Sebelum cucu cicit pelekeh kita.